Malang tidak berbau. Seorang warga emas maut apabila van yang dipandunya merempuh sebuah lori rosak yang diletakkan di bahu jalan berhadapan depot tahanan imigresen Pekenu awal pagi Khamis. Ketua Balai Bomba dan juga Penyelamat Batu Niah, Francis Aceh Angai berkata, setelah pemeriksaan dilakukan, pasukan bomba menjalankan operasi mengeluarkan mangsa tersepit yang duduk di bahagian pemandu dengan menggunakan alat pemotong khas sehingga mangsa berjaya dikeluarkan. Pasukan bomba mendapati ada seorang pemandu van yang tersepit di bahagian pemandu, dan pihak bomba membuat operasi pemotongan menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan mangsa tersebutlah. Selepas itu, selepas mangsa dikeluarkan, pihak bomba menyerahkan kepada pihak KKM dan pemandu dan kelindan lori selamatlah. Tiada mengalami sebarang kejeteraan. Mangsa yang disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan itu dikenali sebagai Zhong Zeshan, 69 tahun, berasal dari kampung Bekenu asli. Seramai 6 anggota bomba Batu Niah terlibat dalam operasi berkenaan yang turut disertai 3 pegawai dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM.